referências de argumentos que han surpassado se assim Majelis Presiden yang kita adakan tiap-tiap bulan dan juga Majelis Pimpinan Tertinggi kita akan memberi media untuk update tentang perkembangan yang berlaku dalam hati kita di samping untuk menjelaskan perkara-perkara terkini yang berlaku dalam negara. Yang pertama dari segi kedudukan TPBM di seluruh negara, kita punya bahagian-bahagian sudah pun tertubuh 129 bahagian kesemuanya dan berbaki lebih kurang 36 bahagian ini akan ditubuhkan sehingga pada akhir bulan Mac yang sekarang. Kita telah menggerakkan keahlian program keahlian kita sejak bertubuh. Saya tidak nak melaporkan berapa langkah kehilangan ahli, tapi sambutannya amat menggalakkan. Dan mulai 1 hari bulan April, saya ingin maklumkan bahawa pendaftaran ahli-ahli TPBM bolehlah dibuat di peringkat bahagian-bahagian yang tertubuh di seluruh negara. Tidak perlu lagi didaftar di peringkat pusat ibu pejabat. Bermakna permohonan boleh dibuat di peringkat bahagian-bahagian dan di situ nanti kita akan minta bahagian untuk mengesahkan penerimaan keahlian mereka secara automatik. Tidak ada satu permohonan untuk menjadi ahli dalam parti kita ini akan ditolak dan malahan kita perlu menggalakkan sebahagian besar lagi untuk mendaftar. Dan sebahagian besar mereka ini kita galakkan untuk mendaftar untuk menjadi ahli pemilih untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Keduanya dari sudut kerjasama kita dengan semua parti-parti dalam barisan pembangkang, kita telah mengikat perjanjian kita dengan Pakatan Harapan. Kita telah mengadakan banyak perbincangan, banyak juga kemajuan yang telah dicapai termasuk di peringkat pemimpinan yang kita akan mulakan dari segi pembahagian kursi-kursi baru untuk Pribumi Bersatu Malaysia. Di peringkat kita telah selesai mengenal pasti kawasan-kawasan mana yang kita akan tawarkan untuk bertanding dan ini akan kita selesaikan dalam masa perundingan yang kita akan lakukan dengan parti-parti dalam Pakatan Harapan. Sebagai parti baru dan disebabkan sokongan yang agak mereka menyeluruh, kita mengharapkan pimpinan-pimpinan parti dan Pakatan Harapan akan memberikan kita suatu peranan yang penting, terutama untuk kita menggerakkan usaha kita menawan kursi-kursi yang sekarang ini dibenangi oleh UMNO, termasuk kawasan-kawasan rancangan tanah Felda dan kawasan-kawasan luar bandar yang kami yakin kita sudah mempunyai sokongan yang agak baik dan besar kemungkinan kalau diberikan peluang kita boleh membantu parti-parti pembangkang dalam gabungan baru ini untuk meraih sejumlah kursi menambah bilangan untuk membentuk kerajaan. Jadi ini adalah harapan kita. Proses perbincangan dengan pimpinan PH ini sedang pun diadakan dan akan diadakan dalam tempoh terdekat untuk mencapai suatu keputusan yang lebih mantap tentang hal menuju gabungan baru iaitu PPBM dan Pakatan Harapan. Ada beberapa usul-usul yang kita akan kemukakan dalam pertemuan kita dengan pemimpin mereka dalam sehari dua ini. Dalam sehari dua ini kita ada pertemuan. Tarikhnya sudah diputuskan, saya tak boleh maklumkan. Tapi dalam perbincangan itu ada beberapa perkara pokok yang akan kita kemukakan supaya tanggapan masyarakat umum bahawa tidak adanya
perasaan muafakat ataupun kerjasama yang baik itu boleh dapat kita hindarkan. Kadang-kadang timbul persepsi bahawa seolah-olah hubungan antara parti-parti dalam pembangkang ini tidak begitu padu. Dan ini mungkin menjejaskan sokongan pengundi kepada kita dalam pilihan raya. Ini amat kami sedari terutama dalam PPDM. Sebab itu untuk masa ke hadapan kita berpendapat perlulah kita bentuk gerakan kerjasama yang lebih bersepadu, gerakan di peringkat urus dia yang lebih mantap, perbincangan dengan pimpinan yang lebih kerap untuk mencapai kata sepakat dalam banyak isu-isu pokok, baik dia berkaitan dengan soal politik ataupun soal ekonomi ataupun soal-soal yang lain. Dan saya percaya adalah perkara yang sentiasa menjadi perhatian masyarakat di Malaysia pada hari ini. Jadi ini kita akan lakukan. Rundingan kita dengan PAS yang telah pun kita adakan dulu masih berterusan. Tentu telah kita ikuti perkembangan dan kenyataan yang telah dibuat oleh kedua-dua pihak dalam suatu mesyuarat yang di mana di peringkat PPBM dipimpin oleh Datuk Mufri sebagai timbalan Presiden dan juga Tuan Ibrahim di peringkat PAS. Jadi kita sudah dapat isyarat baru untuk PAS mengajak kita bincang tentang pembahagian kerusi. So that is a great way forward, the progress. Dan hari ini kita akan mulakan dalam pertemuan kita dalam tempoh yang tidak berapa lagi, lama lagi. Ini dalam beberapa hari yang dapat. Jadi ini perkembangannya. Walaupun itu, kita masih berpendapat satu kerangka kerjasama ataupun framework of cooperation dengan PAS ini mesti jelas. Dan juga mengambil kira hubungan kerjasama yang sudah pun kita jalin dengan Pakatan Harapan. Dalam pemerhatian pimpinan PPDM, kalau pilihan raya ke hadapan ini, semua pihak boleh bersetuju bahawa untuk menentukan kemenangan yang agak mudah ialah pertandingan satu lawan satu. Saya pergi di mana-mana pun, Datuk Mufri, saya sadik dia turun bawah sebutkan pertandingan satu lawan satu terpokan bergemuruh. Mana rakyat juga expect untuk menentukan kemenangan ada suatu muafakat antara parti-parti pembangkang. Ini harus diusahakan. Dan matlamat kami ialah untuk menentang UMNO dan Barisan Nasional dan juga membentuk sebuah kerajaan yang lebih baik. Kerajaan yang bersih, kerajaan yang amanah, kerajaan yang boleh menyelesaikan lebih banyak isu dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini. This a statement that I would like to make as regard to the present conflict of Malaysia and North Korea. Stand that PPBM wants to express. Now, we would urge the government of Malaysia, of course, to be extra cautious in handling the 11 suspended Malaysians now in the hands of North Korean authorities. The safety of the 40 Malaysian is of paramount importance at this moment. And we appeal that the government must also exercise great restraint and wisdom in dealing with the North Koreans. All avenues of negotiation must be activated. We must quickly establish a credible negotiating team to secure our citizens who are held in North Korea. And of course, this must be in place already. Statements that will only further fuel the anger on both sides and endanger the 11 Malaysians must be avoided at all costs. Of course, effort must also be made to ensure that this diplomatic row will not trigger into a regional crisis, inviting bigger and more serious implications in the medium term. Our action, of course, must adhere to all established conventions, such as the Vienna Convention, diplomatic relations, and international laws in dealing with such situation,
And we hope all parties will not use this diplomatic route as a political tool to accentuate and advance their domestic political agenda. Our prayers are with the 11 nations, and of course, let us all pray for the safe return as soon as possible. Any questions, guys? How much time is enough for PTBM sebelum dikatakan perlu yang go in separate ways or do some how long will it take? Kita tidak menentukan tempoh masa. Kalau ada kemajuan yang kita capai dalam setiap tahap perbincangan itu, itu bermakna ada kemajuan lah. Kecuali kalau dah buntu dan nampak macam tidak ada apa-apa, maka pastinya kedua-dua pihak berkata bahawa sudah sampai di sini sahajalah, macam lagu siapa yang nyanyi itu lah. Tapi selagi itu tidak berlaku macam situasi sekarang ini, kami masih teruskan perbincangan itu. Bincangan lepas tu adalah PPBM dengan PAS saja ataupun pembangkit Pekan Harapan juga? Ini di peringkat kami, PPBM dengan PAS saja. Jadi, jika PAS bersetuju, adakah PAS dengan PPBM? Sebab PAS kan dia tak nak berkaitan sebab adanya DAP, PAS tak nak bekerjasama dengan DAP. Ya, hal-hal begini kita ambil perhatian. Tapi tujuan kami ialah kalaulah di peringkat PPBM dan PAS tu boleh mencapai satu kata sepakat, selepas itu mengambil kira isu-isu yang disebutkan tadi itu, apakah ada cara untuk mencari jalan tengah untuk penyelesaian. Pasal saya tidak mahu discount total bahawa itu tidak akan boleh terjadi, maka kita akan usahakanlah. Dan ada beberapa pendekatan dan formula-formula yang kita fikir sesuai untuk kita bincangkan. Contohnya saja, iaitu ada juga minat pimpinan PAS dan lain-lain sama PBM di peringkat negeri. Ada yang berpendapat mungkin kalau PAS pusat boleh bagi orang kata green light untuk membenarkan proses pemilihan itu dibuat di peringkat negeri tanpa menjejaskan kepentingan parti yang berkenaan. Maka itu satu daripada cara untuk kita mengelakkan daripada pertemuan-pertemuan ada ataupun ketentuan dalam perbincangan-perbincangan yang kita adakan. So, Encik, setelah perbincangan antara PBBM dengan Pakatan Harapan dan PAS adalah spread dan dua ini sudah masuk ke satu perbincangan tentang pembahagian kerusi, kan? Ya. Yeah. So, would there be a clash in the arrangement? Let's say with PAS, you agree on this with PAS? Well, according to seats allocation, of course, not only, only with PAS. I think within Pakatan Harapan, there are parties that want to, for example, bid second seat, which also we are interested in, right? So that's where the process of the decision will come in to say whether it will be the other parties or our parties. As far as we are concerned, we are open about it. We don't want to discount. But importantly, I think all participants must look at the bigger picture that is winning the election. Now, issues of winnability could be one consideration. Which party feel that they have sort of bigger chances to win? It doesn't matter which party as far as we are concerned, but adding the numbers to make the win counts a lot. So these are the, because the other principle that we will abide by or look at to ensure that we could arrive at some, I would say, amicable understanding. What about overlaps and clashes between PPBM and PAS seat discussion and PPBM and Pakatan Harapan seat discussion? We will sort it out. We will try as much as possible to sort it out. You did mention the Kenal Pasti, if you have the seats that you're interested in. Oh, that one tak boleh beritahu lah.
But of course ada number sikit dan berapa minima sasaran yang dah berusaha. Minima kita ambil kira apa ni, satu prinsip yang kita perlu pakai ialah kalau kursi itu sudah dimenangi oleh parti-parti bakat, maka mungkin kursi itu tidak akan jadi kursi yang harus di orang kata dibincangkan supaya tidak menimbulkan permasalahan. Yang kita mungkin nak lihat kursi-kursi mana Pakatan Harapan kalah dengan Barisan Nasional. Banyak puluh kursi yang kita ada, kursi lah yang sekarang ini yang dimenangi oleh pihak pembangkang ialah sebanyak 91 kursi kalau tak silap saya, masuklah kursi Datuk Syafiee dan kursi saya. Jadi kalau begitu ada banyak lagi berbaki yang mana kawasan-kawasan itu sepatutnya terbuka. Jadi yang mana sudah dimenangi oleh parti ini jangan sentuh lah. Jadi kecuali lah dalam bacaan yang terkini ada sedikit keadaan yang sudah berubah, mungkin kedudukannya agak tak sepupuh dulu. Itu kalau pihak parti yang berkenaan bersedia untuk berunding supaya parti lain ada peluang lebih untuk menang kawasan itu, itu kita boleh bincangkan selepas daripada itu. Tan Sri, UMNO ada 87 kursi. Daripada kursi itu berapa yang bersatu dah kenal pasti? Dah, kita dah kenal pasti semua kursi. Jadi semua 87 kursi ke Tan Sri? Kenal pasti. Sama ada kursi itu nak kita bid dalam kalangan parti-parti kita ni, itu soal kedua lah. Tapi bukan kita kursi UMNO, kursi yang mana-mana yang lain pun kita ambil kira. Yang mana kita fikir ada harapan lebih cerah dalam situasi senario politik terkini, maka kawasan itu pasti akan jadi kawasan bidaan atau bidding seat for parti sebesar, termasuk parti kita lah. Tapi macam mana dengan Sabah Sarawak belakang sini? Adakah BBM akan bertanding? Kita di peringkat awal lagi telah memutuskan untuk peringkat awal kita tidak akan masuk ke Sabah dan ke Sarawak. Untuk membolehkan kita lebih fokus lebih kepada Semenanjung sahaja. Walaupun tak bolehlah, ada juga orang Sabah dan Sarawak yang berminat nak menjadi ahli dalam parti, dan sebahagian mereka mendaftar secara atas talian online. Tapi prinsipnya kita tidak mahu pergi ke sana dahulu. Kita ada parti-parti sahabat kita yang mungkin kita akan serah pada mereka. Situasi di Sarawak pun agak berbeda. Kita tidak mahu menimbulkan apa-apa andaian buat seketika ini. Dan lagi pun kita adalah sebuah parti yang baru. Biarlah kita berpada-pada melihat kepada kemampuan kita, dan kita nak fokuskan di Semenanjung. Tan Sri, so you bersatu considering contesting in Padang Rengas since Dato' Sri Nasri has been talking about it and challenging Bersatu to contest that? Frank, I did not look at specific. But for us, it doesn't matter. We can challenge anywhere. We can challenge even in Pekan. We can go to five. So as far as we're concerned, we analyze everything fairly and squarely. And of course, look at the probabilities of winning, whatever it is. There are very many considerations. Of course, looking at the pecahan pengundi Melayu, Cina, India, keputusan pilihan raya 2013, apakah majoriti yang mereka dapat, trend yang menurun oleh Barisan Nasional yang pasti sekarang lebih lebih banyak kalau banding dahulu. Secara umumnya 2013 dengan 2017 agak berbeda, dan bagi saya it's not good news for Barisan Nasional and the sentiment rakyat. Dan daripada banyak survey yang kita buat, bahawa BN tidak berhadapan, tidaklah berada dalam keadaan yang lebih baik. Tetapi ini berbeza antara satu kawasan dan satu negeri dengan negeri yang lain atau kawasan-kawasan lain. Kita buat bacaan, kita tak boleh orang kata secara tambang. Mesti ada data rata, maklumat yang tepat untuk kita buat keputusan. Kata-kata sisi yang akan standing di Bagus.
Saya asal daripada Paguh dan saya fikir orang Paguh masih sayangkan saya. Saya nak tanya berhubung isu kolonial, adakah Tan Sri melihat tindakan Raja Malaysia mengisytiharkan duta Korea Utara untuk Malaysia sebagai personal number one, itu satu tindakan yang agak keras untuk Korea Utara, Tan Sri? Saya tidak berapa pasti situasi yang agak mendalam, tapi apapun itu pertimbangan kerajaan lah. Adakah dia ada asas-asas yang kukuh, kerajaan harus beritahu. Tapi apapun, setiap tindakan yang kerajaan ambil dan sudah ambil ini ada mempunyai implikasi kepada peningkatan krisis yang saya kira masih dianggap agak serius. Jadi sebab itu selepas langkah tindakan itu diambil, maka ada macam satu tindakan balas oleh pihak Korea Utara. Adakah kerana itu ataupun sebab-sebab lain ataupun kerana buat pertunjukan yang telah dibuat oleh mereka tidak dapat dilayan oleh pihak Malaysia, maka mereka ambil tindakan yang lebih keras. Jadi kebimbangan kami dan saya fikir mungkin juga rakyat Malaysia hari ini ialah kerana Korea Utara tidak tahu mempunyai cara-cara mereka dalam pengurusan hubungan antarabangsa. Kadang-kadang tidak mengikut convention-convention biasa. Jadi kita bimbang kalau-kalau kita tidak berjaga-jaga, kenapa tindakan yang kerajaan Barisan Nasional ambil itu tidak berhati-hati ataupun terlepas pandang, maka sudah berlaku, tak boleh umbul balik. Implikasi adalah amat besar. Jadi sebab itu kami keluar kenyataan ini untuk memperingatkan elok diri dan cara. Sebaik mungkin, mungkin ada langkah-langkah segera yang patut diambil untuk jalan bagaimana kemelot pertemuan dua pihak ini dapat diredakan. Jangan ditingkatkan lagi tension, diredakan. Adakah pihak-pihak lain yang boleh membantu kita kalau tak Malaysia untuk mengurangkan keadaan itu? Apakah badan antarabangsa, UN Security Council ataupun pihak-pihak yang boleh berperanan untuk itu? Ini pandangan kami. Tapi kerajaan harus lebih bijaksana untuk menguruskan situasi yang agak kritikal. Tan Sri, mengenai RU35 ini, kemungkinan ada percaya ke Abdul Hadi akan tentang RU35 ini. Jadi adakah Tan Sri menyokong atau tidak RU35 ini? Saya pun dia sampai dia dibentangkan, kita akan bahas. Pihak kita ada pendirian kita dan kita pun dapat pandangan-pandangan berbagai-bagai. Kerana cadangan yang nak dibawa itu oleh Tuan Guru Haji Hadi ialah motion pribadi. Kemudian itu kalau ikut keputusan parlimen yang lepas dibawa kepada pihak kerajaan akan bentuk jawatan kuasa untuk nak nilai. Saya nak tahu apakah ada langkah-langkah yang sudah dibuat untuk meliti cadangan-cadangan yang telah dibuat tadi. Rasa kalau ikut atas face value itu mungkin banyak pihak yang mempunyai pandangan yang tersendiri. Yang baik pun ada pandangan sama ada bolehkah hukuman berat itu dikenakan sebagai 30 tahun, 100 kali sebatan, apa lagi yang satu lagi? 100 ribu denda itu dianggap satu perkara yang agak adil atau tidak. Jadi saya tidak buat andaian itu sehinggalah kalau ada bincang, dibawa ke parlimen, dapat tahu sebenarnya gambaran, baru kita lipat. Saya itu akan menyebabkan pelbagai-bagai perbezaan dari segi keputusan yang nak dibuat dari pihak mana pun sekalipun. Walaupun pada dasarnya tujuan tadi ialah untuk memperkasa pelaksanaan hukum-hukum syariah di mahkamah syariah. Itu dia punya secara general dia. Tapi bila pergi pada spesifik, ada perkara tertentu yang perlu diharusi supaya tidak timbul orang kata perkara yang tidak diingini dari segi pelaksanaan undang-undang syariah. Tan Sri, but as the MP of the PBM in Parliament, will you vote yes or no for Hadi's motion without reaching the government stage? Because no point we say yes or no, we have to wait for that bill to be tabled. I'm not too sure whether it will be tabled. So the MP thinks certain thing which is not yet there, I think it will be fair to all parties concerned. That means you haven't decided. I am deciding based on certain factors. To decide for yes or no. There are certain things we need to be clarified. Because when bills are tabled, there are certain things that will be debated.
amendment be made, where that amendment will go through or not through, we will have petition of those who want to support or not support. So you're waiting to see what is the final version of the... Yeah, that's right. Yeah, I think that's only fair. Nasri tadi tangsi tentang krisis Korea tadi tentang Korea tadi berkaitan dengan perlunya ada badan antarabangsa di UN Security Council. Tadi rakan parti mengatakan amanah timbalan Presiden amanah Saluddin kata dia mencarikan Norway sebagai orang tengah lah atau Malaysia. Itu gambaran mana-mana negara atau kenapa saya cuma bagi sebagai kenyataan umum saja. Itu terserah kebijaksanaan kerajaan untuk memiliki apa yang sepatutnya dibuat. Tuan Sri, boleh tanya berbalik kepada perbincangan dengan PAS kan? Apa level tahap agama bersatu dengan PAS? Tahap dia ada mana? Tahap dia makin mesra. Bukan lawak, tapi kami hampir dijemput setiap hari. Lepas Chris baru hari itu hadir bersama dengan Tuan Besar Kelantan sampai orang Kelantan duduk ikram di depan Tuan Besar dan Tuan Besar untuk menentukan UMNO kalah dan tolak. Saya hadir dalam majlis dengan Tuan Ibrahim dan juga saya suruh Jaya PAS di Johor yang menyatakan kesediaan untuk bonding di peringkat negeri. Dan ada banyak jemputan-jemputan yang lain masuklah di Malaysia, di mana tempat lagi. Pemuda PAS Kelantan bersama dengan Amanda kita pun nak berikan itu. Jadi saya melihat ini sebagai perkembangan yang agak baik pasal kemesraan yang sebenarnya lebih baik untuk kita memahami dan kita menyertai dalam program bersama-sama bercakap atas platform yang satu yang ini. Saya fikir ada perkembangan baik. Jadi secara lahirnya ini yang saya lihat sedang berlaku. Ya, jadi sebab tu mereka dah jemput untuk kita gonding untuk bincang kursi. Jadi kalau dulu awal tak ada Dato' Mokris yang kembali kan. Perbincangan-perbincangan sudah ada satu tahap agak yang menggalakkan. Bukan kata oh kami dah berhenti lah tak nak apa-apa, jadi dia nak gonding sampai tahap itu. Jadi saya fikir sebagai sebuah parti yang baru dan memang minat kami untuk hidupkan kerjasama dengan semua pihak, kami tak nak menolak. Kalau ada minat sebegitu, saya fikir itu satu kenyataan yang ada. Kita sih boleh katakan kebaran kalian untuk berlaku pertemuan dan satu lawan satu itu mungkin akan terjadi, tak akan ada pertemuan. Dan melihat itu kepada harapan kami dan saya dapati bahawa banyak pemimpin lain dalam Pakatan Harapan pun mengharapkan begitu. Persoalan yang penting ialah bagaimana dia nak menjadi kenyataan. Sebab tu bila ronding tu, prinsip kalau satu-satu dipersetujui bermakna mesti ada tolak ansur. Tak apalah kalau ini you lawan, kami tak lawan. Jadi adalah peluang untuk satu lawan satu. Tapi itu proses-proses yang kita akan cuba lalui untuk mengelakkan pertemuan lebih daripada lebih daripada satu. Okay, alright, thank you guys. Terima kasih banyak.